sekarang Dede Roy sedang mencoba untuk menggambarkan rupa daripada sosok tersebut ya. Saat ini dia kamu dengar tuh rasain apa ada suara-suara iya, itu? Iya, kayak ngerasa ada suara-suara yang benar-benar dia kayak minta tolong, tapi rambutnya udah mulai acak-acakan dan dia tuh jadi hantu wanita yang penasaran. Ini sering ganggu dia. Dia meninggal. Entar lagi yang ditemukan. Enggak diinginin kali tempatnya. Iya, apa didoain kali ya, apa? Iya, diselamatin gitu kali. Jadi rambutnya keriting-keriting gitu. Ya Allah. Terus kayak ada pecah-pecahnya gitu. Aduh, di kepala. Jadi pada saat mungkin meninggalnya tuh karena jatuh kan? Karena jatuh. Ya? Rambutnya kayak gini. Aduh, serem banget. Tuh. Aduh. Dia bilang, tolong. Saya. Aduh, gue sumpah merinding-merinding nih tuh. Ya Allah, merinding lah tuh. Ini perawakannya seperti ini. Dia sekitar umur 20, 26 seperti itu loh. Saat meninggal. Saat meninggal. Dan dia selalu... 50-an. 54. Yeah. Tolong. Nah, aku agak serem nih. Kalau kita nggak kuat imannya atau kita lagi kosong, kayaknya kita bakal ditarik ke lift yang bolong itu deh. Nah, uzubillah mithalik. Iya, beneran. Serius banget. Doa deh ya. Dan dia tuh kayak minta ditemenin gitu loh. Astagfirullahaladzim. Gue gak mau nemenin dia begitu, gue mau. Oke. Seperti ini. Ya Allah, tuh rambutnya. Jadi dia sekarang penasaran itu menjadi sosok Kunti atau apa? Dia menjadi sosok wanita arwah yang penasaran, tapi bukan kuntilanak, tapi hantu perempuan. Aku ngerasa... Dan dia mewujudkannya dengan begini seremnya? Iya, begini seremnya. Dan dia sering menampakkan diri nggak? Oh. Dia sering menampakkan diri dan dia tuh kayak pengen ngajakin seseorang untuk nemenin dia. Nah, aku tuh agak khawatir, agak serem juga nih ketika dia umur 26 meninggal, seharusnya umur asli dia mungkin 60. Iya. Jadi dia harus nungguin sekian periode waktu untuk pergi dari dunia ini. Seperti itu, kurang lebih kisahnya. Jadi dia meninggalnya benar-benar kayak penuh kesedihan dan acak-acakan rambutnya, seperti itu. Karena niatnya main, gak taunya dipanggil, taunya jatuh. Nah, pada saat dipanggil itu, siapa yang manggil dia itu? Aku ngerasa ada sosok yang berbeda lagi. Dan ini memang yang terkuat sepertinya itu kalangan dari jin-jin seperti itu. Jadi dia itu ngerasa terpanggil, gitu. Iya betul. Dan sekarang dia mau menarik orang-orang yang di sekitar sini. Oh, iya. Jangan lama-lama deh kalau gitu, ntar ditarik lagi. Yuk.